Mas Yosha, dokter, nama saya Dirjen dari Program Sains Bioprofesan Tahun 2. Program yang telah saya jalankan adalah Pertamina Pertolongan Cemas CPC ke-18 pada bulan Mac 2015 di UKM Bangi. Sebelum itu, kami telah mengadakan sesi pengajaran dan temu juga. Kami telah mempelajari pelbagai ilmu pertolongan cemas dan teknik-teknik pertolongan cemas seperti balutan dan pendekatan. Sepanjang latihan, kami juga telah mengadakan latihan gawat kaki dan juga latihan bagi komuniti base dan critical team test. Pada hari pertandingan pula, terdapat lima kategori iaitu balatan dan penetapan, critical team test, quiz B, gawat kaki dan juga community base. Dan pasukan kami telah berjaya mendapat johan secara keseluruhan bagi pertandingan ini. Melalui pertandingan ini, saya sedar bahawa menyertai aktiviti sukarela dan kemasyarakatan sebegini adalah amat bermanfaat terhadap komuniti dan masyarakat kerana kami dapat menggunakan dan mengaplikasikan ilmu dan teknik-teknik semua ini apabila terdapat kes kecemasan. Saya berharap saya boleh menggunakan ilmu dan pengalaman yang saya dapati daripada pertandingan ini dengan memberi bantuan kepada orang yang memerlukan sedang menyumbang kepada masyarakat kelak. Saya juga sedar bahawa kami perlu mempunyai tanggungjawab sosial kepada orang lain dan juga diri sendiri kerana kami hidup bermasyarakat amat memerlukan bantuan dan sikap mengambil berat terhadap orang di sekeliling kami. Oleh yang demikian, marilah kami menunaikan tanggungjawab yang harus ada pada diri sendiri dan juga masyarakat kami dan menjadikan komuniti kami lebih baik. Sekian, terima kasih.